Bisa diterima suara saya. Oke, maaf sebelumnya. Internetnya kurang stabil. Oke, saya lanjutkan. Untuk sore ini kita akan melakukan sosialisasi. Ada dua hal yang disosialisasikan, yaitu yang pertama adalah prosedur izin masuk lab, ya. Kemudian yang kedua adalah seperti apa pengurusan surat bebas lab. Yang keduanya itu saudara lakukan di Smart Stipa Riau, ya. Jadi mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kita mintakan kepada pihak Garuda Cyber Indonesia, dalam hal ini mungkin Pak Edi Purwanto. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. saya hormati Ibu Rahayu Utami, kemudian Bapak dan Ibu dosen, kemudian Ibu analis labor dan Bapak dan Ibu kepala labor, kemudian rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini saya ingin akan mendemokan sesuai sistem yang kita bangun. Nanti kita akan demokan itu aplikasi untuk yang pengajuan bebas labor, kemudian sama izin masuk labor untuk penelitian. Kita coba langsung demokan. Oke, sudah tampil, Bu, ya. Oke, jelas suaranya, Bu, ya. Oke, di sini dengar, Bu, ya. Dengar, Pak Edi. Oke, jadi di sini kita di sini ada menu bebas labor. Kemudian di sini ada menu izin masuk labor. Jadi untuk yang izin labor ini untuk digunakan untuk masuk labor bagi yang mau melakukan penelitian. Kemudian ini bebas labor untuk pengajuan bebas labor. Kita masuk ke menu yang pertama kita demokan untuk yang izin masuk labornya. Jadi untuk masuk labor, nanti di sini akan ada keterangan. Di sini sudah ada keterangan atau pemberitahuan ya, bahwa yang menyetujui izin masuk labor itu adalah pembimbing satu dan kepala labor. Kemudian nanti di mahasiswa, nanti ada fitur untuk upload bukti bayar. Jadi untuk rank harganya itu ini sebagai misalkan ini jika menggunakan satu lab pembayarannya sebesar 75.000. Kemudian kalau memakai satu lab lebih dari satu lab maka biayanya 100.000. Kemudian di sini ada tombol ajukan. Oke. Ketika kita mengeklik tombol ajukan, di sini udah ada pop-up ya. Ada pop-up yang harus diisi. Yang pertama itu adalah topik penelitiannya apa. Silakan diisi topik penelitian rekan-rekan. Kemudian silakan diisi rencana kerjanya seperti apa.
Kemudian nanti kalau ada keterangan bisa dimasukkan juga keterangannya. Kemudian di sini kita diinstruksikan untuk memasukkan pembimbing satunya ya. Misalkan Bu Rahayu, kemudian misalkan pembimbing duanya Pak Hayul ya. Misalkan Pak Hayul. Nanti cara mengetikkannya diketikkan aja tiga angka, tiga huruf, nanti akan muncul nama dosennya. Kemudian kita pilih labor yang mau digunakan. Misalkan di sini kita menggunakan labor kimia farmasi. Kemudian di sini udah ada keterangannya, jumlah tagihannya sebesar 75.000. Kemudian kita upload bukti bayarnya. Bukti bayarnya ini yang udah kita bayar di bendahara. Kalau misalkan kita klik lebih dari satu akan berubah ya jumlahnya, jadi 100.000. Kalau kita klik satu aja jumlahnya jadi 75.000. Kemudian kita upload buktinya. Ini kita misalkan aja. Coba ini ya. Oke, kita upload, kemudian kita klik ajukan. Oke, setelah kita klik ajukan akan nampak ya. Akan nampak apa yang kita ajukan tadi, mulai dari topik penelitian, rencana kerjanya, kemudian kalau ada keterangannya, kemudian dosen satunya. Di sini nampak keterangan notif belum di ACC, jadi nanti kalau udah di ACC akan berubah statusnya. Kemudian di sini ada nama kepala labornya. Kalau misalkan nanti sudah di ACC, akan berubah statusnya di sini ACC, kemudian baru dicetak suratnya ya, surat izin masuk labornya. Kemudian kita tunggu sampai ACC ya. Kita coba di ACC dulu dari sisi kepala labornya. Oke, dari sisi pembimbing dan penguji udah kita ACC, kemudian kita refresh. Di sini sudah ada, sudah berubah ya, sudah berubah. Statusnya sudah ACC. Untuk pembimbingnya, kemudian di sini ada kepala labornya juga ACC. Jadi nanti kalau memakai lebih dari satu labor, nanti di sini akan keluar juga nama labor dan kepala labornya. Jadi kalau misalkan kita memakai tiga labor, maka kita harus mendapatkan ACC kepada tiga kepala labornya sebanyak tiga buah. Kemudian kalau sudah di ACC, nanti di sebelah kanan ini akan bisa kita cetak surat izin masuk labornya. Dan sampai di sini status izin masuk labornya sudah selesai karena kita sudah mendapatkan suratnya. Nanti ini suratnya dalam tanda tangannya dalam bentuk digital. Jadi nanti kepada Bu Dona, Bu Rahayu nanti mohon untuk yang analis dan kepala labornya untuk di
update tanda tangannya, Bu, ya, di Simpek, karena saya cek masih ada sebagian yang belum ada tanda tangannya. Kemudian ini kita baik, Pak Edi. Setelah masuk ke izin masuk labor, kita masuk lagi ke pengajuan bebas labor, ya. Kita masuk ke pengajuan bebas labor. Oke, ini simulasi untuk pengajuan bebas labor. Untuk semester bawah, untuk menu ini nanti akan belum ada, ya. Ini akan muncul untuk semester-semester akhir. Jadi kalau udah muncul, di pojok kanan atas ini ada muncul tombol ajukan bebas labor. Oke, di sini ada notif pengajuan hanya bisa dilakukan sekali, ya. Kita klik OK. Di sini sudah keluar daftar-daftar analis. Kemudian di sini ada jumlah, ya. Jadi ada jumlahnya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, jadi nanti bisa mendapatkan informasinya kepada analis jumlahnya berapa. Jadi nanti biar nanti analis labor bisa mengisi jumlahnya, ya, di sistem, untuk di sistem labornya. Ini kita ambil contoh. Nanti kalau udah dapat angkanya kan mahasiswa dan mahasiswi bisa setelah membayar ke bendahara bisa mengupload ke sini bukti bayarnya. Nanti silakan diupload bukti bayar untuk bebas labornya. Oke, setelah diupload, nanti tinggal menunggu ACC dari ke-9 labor ini. Jika nanti belum di ACC, bisa dijapri, ya, kepada analis. Di sini udah ada ke-9 nama labornya. Nanti bisa dihubungi agar bisa divalidasi di sistem labornya. Kemudian kalau sudah divalidasi, nanti oke, nanti kalau sudah divalidasi oleh ke-9 analis, nanti di sini ada keterangan, akan nampak keterangan lunas, ya. Ada keterangan lunas, kemudian ini jumlah tagihan per setiap labornya nanti di sini akan tampil. Jadi jumlahnya ini nanti yang masukkan oleh tiap analis. Kalau sudah disetujui ke-9-nya, baru nanti di pojok kanan atas ini bisa dibuka, ya. Bisa dibuka nanti apanya, surat keterangan labornya. Jadi nanti kalau sudah muncul di sini tombol surat keterangan bebas labor, maka dianggap mahasiswa sudah mendapatkan surat bebas keterangan labornya. Nanti ini kita tampilkan tanda tangannya. Tanda tangan para analisnya secara digital.
Jadi itu dua dua apa ya teknis yang pengajuan bebas labor dan izin masuk labor. Lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Rahayu. Terima kasih Pak Edi atas presentasinya. Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Iya, boleh, boleh, Bu. Silakan terkait penggunaan smart sniffer-nya untuk izin masuk labor dan juga bebas labornya. Ada yang bertanya, silakan klik raise hand-nya. Belum ada yang mau bertanya. Oke, silakan Mita Hasana. Izin bertanya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Mita Hasana dengan NIM 1901057. Mita ingin bertanya, Bu. Kalau yang penelitian farmasi klinis itu pakai surat izin lab juga, Bu? Oke, terima kasih, Mita. Oke, ini saya yang menjawab jadinya. Oke, Mita, untuk izin masuk labor, ya tentunya ini untuk yang melaksanakan penelitian di laboratorium Stifar. Kalau farmasi klinis atau farmasi komunitas yang nantinya terjun ke rumah sakit, puskesmas, atau ke masyarakat, sama sekali tidak menggunakan labor Stifar, ya tidak perlu mengajukan izin masuk labor. Tapi untuk bebas labor tetap harus diselesaikan ya sebelum saudara nantinya ujian komprehensif. Mungkin itu jawabannya, Mita. Baik, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Untuk ya. surat bebas labor itu diangsurnya kalau kita udah seminar hasil ya, Bu? Sampai saat ini iya. Tadi seperti yang Pak Edi sampaikan pada tugas akhir ya, saudara, tugas akhir ini. Karena kita, saudara misalnya di semester 7 ini masih ada praktikum. Ya. Jadi surat bebas labor itu bukan hanya yang penelitian, tapi dari awal semester 1 sampai nanti semester 8 atau lebih dari semester 8 harus dipertanggungjawabkan di surat bebas labornya. Oke, terjawab Mita. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, mungkin sedikit saya sampaikan ya, Pak Edi. Ya, boleh. Untuk pengajuan izin masuk labor, ya. SOP dari kita yang pertama adalah mahasiswa yang sudah proposal, sudah ya. Seminar proposal. Seminar proposal, Bu, ya. Ya, yang kedua. Yang belum seminar proposal boleh mengajukan dengan catatan adalah melakukan penelitian pendahuluan. Nah, nanti pembimbing dan kepala lab yang tahu itu. Ya, mungkin izin Pak Edi ada keterangan sudah proposal atau tidaknya mungkin ya Pak Edi ya? Iya, boleh-boleh Bu. Makasih Pak Edi. Kemudian yang kedua, untuk ketentuan pembayaran, untuk yang satu labor, penggunaan satu labor di D3 adalah Rp75.000. Yang lebih dari satu labor itu Rp100.000, seperti yang Pak Edi tampilkan di layar tadi. Oh, iya, Bu. Nah, sedangkan untuk yang S1 agak sedikit berbeda. Yang satu labor itu Rp100.000. Yang lebih dari satu labor itu adalah 150.000 ya. Iya, betul. Karena memang kita tahu S1 tentunya parameternya lebih banyak ya. Jadi satu lab, jadi saudara ini sebenarnya kenapa kita tuntut proposal dulu baru masuk labor sehingga dapat gambaran nih kemana saja akan bekerja kan gitu ya. Di pilihannya cuma dua, satu labor atau lebih dari satu.
Jadi saudara sudah tergambar, kemudian masuk labornya dari awal. Oke, mungkin itu dulu. Bu Ayu. Silakan Pak Edi. Oh iya, mau nanya yang ini tadi, yang bebas lapor tadi kan ada biayanya ya? Iya Pak Edi, betul. Iya. Nah, tadi kan kalau yang apanya itu instruksinya kan ketika mengajukan kan di ada instruksi untuk upload ya? Upload bukti bayar. Iya. Nah, berarti ketika pas pengajuan tuh mahasiswa sudah tahu ya berapa yang harus dibayar, ya? Ya, berarti nantinya dari smartnya bisa terlihat ya Pak Edi. Ya, kalau penentuan jumlahnya itu dari analis, Bu. Ya, betul dari analisnya. Intinya nanti analisnya harus update ke sistem labor ya. Untuk mahasiswa yang bersangkutan sebelum mahasiswa membayar jumlah yang diwajibkan. Oke, satu lagi mungkin. Ya, Pak Edi. Oh, ini ada Pak Hayul bertanya, Bu, ya. Oh ya, Pak Hayul bertanya ya, kirain ngasih informasi tertentu. Ini jika sudah mengajukan masuk labor seiring waktu ada penambahan penggunaan lab lain, diajukan baru atau bisa nambah lagi? Bagusnya gimana, Bu? Kalau sekiranya sekarang, ada special case, Pak Edi, awalnya mungkin cari aman satu lab dulu, ternyata nanti perlu lab lain gitu. Ada kemungkinan enggak kita pengajuan baru atau bagaimana? Pengajuan baru bisa, Bu, atau ada fitur editnya bisa juga. Fitur edit ya. Dua opsi itu. Oke, fitur edit atau pengajuan baru. Sepertinya pengajuan baru ya Pak Edi ya. Iya, biar nggak bingung Bu ya. Biar apa jejaknya tetap ada. Nah, kalau misalnya awalnya terbayar 100, taunya nambah lab jadi 150, artinya 50.000 dibayarkan lagi. Tapi untuk upload kita minta dua-dua bukti harus disertakan gitu ya Pak Edi. Iya. Iya, kalau oke, sekarang pengajuan baru bisa, tapi kalau edit nggak bisa. Berarti pengajuan baru aja, Bu, ya? Saya kira pengajuan baru, maksud pengajuan baru itu menambah, tapi bayarannya adalah menambah yang kurang. Gitu. Oh, iya. Tapi uploadan pembayarannya harus menampilkan yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Oke. Untuk rekening itu adalah rekening Stifar Yau ya. Saudara membayar rekening Stifar Yau untuk apa ya? Atau nanti kita sosialisasikan di Smart lah pembayaran izin masuk labnya ke rekening Stifar Yau, rekening BTN Stifar Yau. Berarti memang wajib ini Bu ya, langsung transfer ya? Iya, Pak Edi. Oh. Berarti di sistemnya kita tambahkan keterangan juga, Bu. Oke. Silakan Kirani Sasma. Oke, sebelum Kirani. Presensinya jangan lupa ya, ini data kami nanti untuk pengurusan surat bebas labor. Jadi kita jadi tahu nanti nih yang banyak bertanya berarti nggak ikut sosialisasi gitu ya. Oke, dari Hamida Nur Azri, izin bertanya Bu. Jika sekarang sudah masuk dua lab dan ingin masuk lab lain gimana ya Bu? Apakah kami pengajuan baru juga? Oh ya. Iya, pengajuan baru. Oke, jadi berarti pengajuan baru tetap kita tambahkan di fiturnya, Pak Edi, karena ada yang mungkin dari awal sudah membayar sebanyak yang seharusnya, tapi ada lab lain yang akan mereka pakai, gitu ya, Pak Edi? Iya, Bu. Nanti upload
pembayaran sebelumnya. Iya. Oke, terjawab Hamida. Kecuali kalau bebas labor baru sekali. Ibu. Oke. Kalau bebas labor sekali dan sudah membayar tanggung jawabnya semua. Indri Novira, jika sudah melakukan pengajuan masuk labor sebelumnya, apakah harus dilakukan kembali pengajuan melalui portal, Bu? Ini Indri Novira. Oke. Untuk yang mungkin kita sepakati dulu ya. Untuk pengajuan izin masuk labor ini adalah untuk yang baru saja di launching nama pembimbingnya oleh prodi S1 maupun D3 yang semester ini. Ya, saya ulangi. Indri, kapan di SK-kan? Indri SK2, Bu. SK2. SK2 kemarin. Oke. Sebenarnya kalau SK2 tidak ada masalah. Tapi kalau sudah langsung ngurus ya tidak perlu ya. Kalau ya tambahan ya silakanlah. Kalau memang baru mau masuk, tidak ada masalah. Kita langsung ke Smart ya, Pak Edi ya. Iya, Bu. Terjawab, Indri? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Dan tolong langsung dibayar. Baik, karena baik. Untuk yang SK sebelumnya, itu pembayarannya nanti pada saat bebas labor. Kalau yang sekarang kita tertibkan, masuk ke labor sudah harus membayar biaya masuk labor tadi. Ya. Untuk biaya penggunaan bahan, instrumen dan lain-lainnya selama penelitian nanti saudara bayarkan pada saat pengurusan bebas labor. Saya ulangi, untuk izin masuk labor yang saudara bayarkan adalah biaya masuk labornya. Apakah satu labor, apakah lebih dari satu labor. Untuk biaya pembelian bahan, penggunaan instrumen dan lain-lainnya itu saudara bayarkan di bebas labor, pengurusan bebas labor. Mungkin nggak tergambar ya, ada lagi ya Bu, ada ya. Misalnya saudara perlu NaOH misalnya ya, oh, bisa beli sama Kak Tina misalnya ya, itu ada biaya pembelian lagi yang nantinya saudara bayarkan sebelum pengurusan, pada saat pengurusan bebas labor. Oke, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Kirani Sasma, untuk biaya satu lab itu apakah ada batasan berapa kali masuknya atau tidak ya, Bu? Dikarenakan sewaktu dijelaskan tadi cuma harga satu lab, Bu, sekian. Untuk biaya masuk labor itu dari awal sampai saudara selesai. Ya. Saya ulangi, untuk biaya yang dibayarkan ini dari awal sampai saudara selesai. Oke. Terjawab, Kirani? Oke, sepertinya terjawab ya, Kirani. Silakan Rahma Safrita Dewi. Izin, Bu. Tadi kan Ibu bilang sebelum pengajuannya itu kita harus seminar proposal dulu kan, Bu. Kalau saya kan, Bu, gunakan ekstrak. Jadi kan itu harus uji screening dulu tuh, Bu. Dan itu juga perlu uji aktivitasnya tuh bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Soalnya tadi kurang dengar, Bu. Oke, kalau ekstrak mau screening apa? Mau uji screening apa? Screening fitokimianya, Bu. Masuk dalam pendahuluan atau hasil penelitian? Masukkan di uji pendahuluannya, Bu, sama aktivitasnya juga. Berarti itu uji aktivitasnya juga sekalian ya, Bu. Tunggu. Kamu inti penelitiannya apa? Mau membuat formula?
Iya, Bu. Oke, intinya sang peneliti tahu mana yang uji pendahuluan, mana yang inti dari penelitian, ya. Jangan nanti mengerjakan penelitian di uji pendahuluan, jangan sampai seperti itu, ya. Dan SCC tetap nanti dari pembimbingnya dan juga kepala lab. Oke. Jawab Rahman. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan pertanyaan untuk SMART ya, silakan. Apakah kira-kira ada keraguan? Ini dari Mak Rifa. Bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir praktikum tidak menggunakan lab, jadi kami kan tidak membayar lab, Bu. Lalu bagaimana dengan pengurusan bebas labornya, Bu? Yang bagian upload bukti pembayaran, Bu. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini dua hal yang berbeda ya. Untuk izin masuk labor itu yang membayar 100 atau 150 itu untuk masuk labor melakukan penelitian. Kalau bebas labor itu adalah biaya yang saudara harus bayarkan apakah di penelitian atau pada saat saudara melakukan praktikum ya. Misal Mak Rifa dulu pernah mecahin beker gelas Kak Eza misalnya ya, semester 2. Dan belum diganti sampai saat ini ya. Nah, catatannya misalnya ada catatan dosanya ada di Kak Eza nih. Nah, ini pengurusannya nanti di bebas labor gitu. Jadi pada saat pengurusan bebas labor itu adalah tanggung jawab saudara pada saat praktikum ataupun penelitian. Jadi kalau penelitian tidak ada di Kak Tina misalnya nol ya nol saja. Mungkin di praktikum bermasalah gitu, ya. Terjawab nggak ya kira-kira? Jadi walaupun tidak masuk lab, tidak bayar izin masuk lab ya nggak apa-apa. Di surat bebas labor tetap diupload beban yang harus dibayarkan. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Marifa. Terjawab, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Yang untuk Pak Hidi izin bertanya. Kalau misalnya dari awal mahasiswa mengisi di dua labor, itu nantinya tampilan surat printout-nya masing-masing labor, Kak Hidi? Pak Edi belum unmute. Oke, Bu. Kalau untuk tampilan yang sekarang itu per labor, Bu. Cuma nanti kalau mau dibuat jadikan satu bisa. Oke. Maksudnya kalau misalnya per labor, rencana kerjanya berarti per labor berarti enggak, Pak Edi? Oh, gitu ya. Oh, rencana kerja itu per labor, Bu, ya? Iya, Pak Edi. Oh, oke, Bu. Oke, mungkin itu ya, Pak Edi. Jadi jelas nanti di rencana kerja mereka. Oke. Makasih, Pak Edi. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Mungkin ada tambahan dari Bapak-Ibu Kepala Lab yang lain? Pak Ayul? Kak Tina mungkin? Masih ada pertanyaan? Mungkin dari saya, Bu Ayu. Oh iya, silakan Bu Puri. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, maaf saya tadi nggak mengikuti di awal, mungkin sama Pak Edi mungkin ya. Tentang fitur yang bebas lab itu, Pak Edi mungkin ada saran gitu. Supaya mereka nggak bingung apakah pakai lab atau tidak pakai lab. Mungkin di awal tuh dipisahkan kalau dia mau bebas lab, penelitian menggunakan lab. Jadi begitu dia klik, baru nanti masuk ke fitur yang ada upload biaya-biaya gitu. Atau kalau dia tidak menggunakan lab, dalam artian dia penelitian di luar, maka pada saat dia klik tidak menggunakan lab, bisa langsung download surat bebas lab gitu. Apa yang seperti itu juga yang itu kalau misalkan
Ya, kalau untuk bebas lab itu lab-nya. Memang kalau tidak menggunakan lab itu tidak butuh ACC dari analis, Bu ya? Biasanya pun mahasiswa tugas akhirnya nggak menggunakan lab, untuk syarat itu mereka bebas lab juga. Gitu. Bebas lab juga ya? Iya, walaupun tidak menggunakan atau tidak melakukan penelitian di laboratorium. Kalau bebas lab ini, dia mirip sama bebas pustaka nggak, Bu? Kalau bebas pustaka itu kan kalau tidak minjam buku selama kuliah, itu tetap harus ngurus bebas pustaka. Kalau bebas lab ini, sama ya? Walaupun dia tidak, dia kan bebas lab ini maksudnya selama dia di awal menggunakan lab, apakah dia ada sangkutan di lab. Tapi kadang mahasiswa kan ada yang memang dia tidak memiliki sangkutan di lab, tapi pada saat tugas akhir dia melakukan penelitian di luar kampus, jadi dia tidak menggunakan lab gitu. Jadi pada saat dia bebas lab, kalau ada fitur upload, apa yang mau di-upload? Oh iya iya. Assalamualaikum Bu Furi. Iya. Oh. Yeah. Assalamualaikum Kak Furi. Maaf Kak Furi, ini oke, boleh, mau mau nambahkan sedikit Kak Furi. Mungkin kalau yang nggak pakai lab, mungkin boleh ditambahkan uploadnya tentang ini surat pengantar. Misalnya dia penelitiannya di puskesmas. Nah bukti dia selesai atau bukti dari surat dari kampus mungkin bisa. Kalau ya, ditambahkan itu bagaimana Kak Furi? Bukti bahwa dia tidak menggunakan lab adalah surat pengantar dia melakukan penelitian di luar kampus. Atau surat bukti selesai. Baiknya surat pengantar dari kampus atau surat selesai dari tempat penelitian. Mungkin bisa, seperti itu juga bisa. Iya. Itu aja Kak Furi. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Eci. Ya, mungkin sedikit menyimpulkan, saya kasihan Pak Edinya bingung. Masalahnya di uploadannya apa ya Pak Edi? Ya? Iya. Jadi untuk yang bebas lab, tadi yang seperti yang saya sampaikan, kalau memang tidak ada biaya dari awal ya Pak Edi ya? Iya. Nggak ada utang juga di lab. Jadi kalau 0 rupiah nanti, kira-kira apa yang mau diupload? Mungkin itu masalahnya. Kalau seperti itu nanti bisa kita kasih pilihan aja, Bu. Kalau tidak ada upload, nanti di checklist aja, tidak merasa punya utang gitu aja. Jadi nanti fitur uploadnya hilang. Oh gitu. Jadi nanti. Berarti berdasarkan nominal yang di up, yang di input sama laboran kan, Pak Ibu? Iya. Kalau 0 rupiah, artinya nanti tidak ada fitur upload. Iya. Nah, seperti yang di dosen ya, saya lihat Pak Edi ya. Mungkin itu kesimpulannya ya Pak Edi ya. Kalau tidak ada, kalau 0 rupiah kesimpulan dari inputan data dari laboran, apa namanya, fitur uploadnya tidak ada. Gitu. Iya. Oke, mungkin kesimpulannya di situ dulu, Bu Furi, Kak Eci. Baik, Bu Ayu, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Furi, Kak Eci. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan atau cukup sosialisasi kita? Saya mau bertanya, Bu Ayu. Silakan, Bu Ara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya nih. Ini kan penggunaan smart untuk masuk kabur kan ini pertama kali, baik untuk masuk maupun untuk bebas lab gitu. Seandainya nanti mahasiswa di perjalanan kesulitan atau ada pertanyaan terkait penggunaan di smart ini gitulah Bu Ayu. Kira-kira kontak personnya ke siapa ya? Takutnya kalau kontak personnya ke kami di Prodi nggak paham juga gitu loh. Jadi mungkin bisa dikasih tahu mahasiswa nanti kalau ada kendala dalam
penggunaan smart yang berkaitan dengan izin masuk labor, bebas labor, itu yang dihubungi siapa, Bu Ayu? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Ara. Saya kayaknya minta bantu jawab Pak Edi. Ya, bisa Bu. Langsung atau memang harus dikoordinasikan oleh labor, Pak Edi? Kalau bagusnya gini, Bu. Apa namanya, kita buat grup di Telegram aja, Bu. Telegram? Iya, karena kalau di Telegram kan membernya bisa banyak. Banyak ya. Jadi nanti kalau ada kendala bisa di situ. Kemudian kalau file-filenya nggak hilang juga kalau di Telegram. Baik, Pak Edi. Berarti nanti grup Telegramnya kami tunggu dari Pak Edi untuk kita share ya. Ke mahasiswa ya, Pak Edi. Untuk materi tutorialnya nanti Senin lah saya share di Telegram. Oke, terima kasih Pak Edi. Yang acara kita hari ini juga direcord ya Pak Ayul ya. Nanti insya Allah kita upload di YouTube Steve Ariel. Presensinya jangan lupa diisi. Oke, terima kasih Bu Ara, Pak Edi. Oke. Oke, tadi ada yang mau bertanya sepertinya. Ada? Lucy? Oke, sepertinya cukup ya. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih kepada Pak Edi dari Garuda Cyber Indonesia, Ibu-Ibu Kaprodi, Bapak-Ibu Kepala Lab, Kakak-kakak Analis Labor, dan mahasiswa tugas akhir dari Prodi S1 dan D3 ya. Kita cukupkan pertemuan kita sore ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan lancar.